Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama Creative Playgo. Kali ini saya akan tutorial membuat topeng. Nah, membuat topeng ini, lihat ini topengnya yang betul-betul. Nah, gimana cara membuat topeng ini? Saya akan mengajarkan ke teman-teman. Pertama-tama kita membutuhkan kertas, terus dua kertas biasa, dan habis itu lem, baru krayon, dan habis itu gunting, dan terakhir origami yang merah dan hijau. Tapi terserah sih, ini mah nggak apa-apa, mau warna yang lain bagus lah. Dan pertama-tama kita mengambilkan satu kertas ini. Kalau teman-teman sudah siap, kita lipat seperti ini. Lihat ya. Lihat ya teman-teman. Lihat nih. Cara ngelipatnya sederhana aja. Caranya seperti mau membuat pesawat. Seperti ini, tapi kali ini berbeda, bukannya langsung di sini, bukan taruh kayak gini, bukan. Teman-teman, caranya ininya itu dipasang, nanti saya kasih lain. Sudah seperti ini. Nih, lihat di belakangnya ini. Ini kita tegakin. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih lain. Di sini ya, diputar balik. Baru kita kasih di sini. Oke, karena kita sudah lemnya di sini tadi, dan lemnya itu taruh di bagian belakang sini. Nih seperti ini ya. Dan di sini itu tadi di sini daunnya itu saya kasih lem. Maaf ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat seperti ini. Ininya. Kita sudah membuat ininya. Ya ininya sekarang ini. Coba lihat teman-teman ya. Oke, kalau sudah lihat, cara membuatnya sederhana banget. Seperti ini. Nah, Oke, karena kita harus membuat seperti ini dua. Tadi saya sudah buat lama. Dan seharusnya kita lihat ya. Gimana cara membuatnya? Maaf teman-teman. Ininya kita taruh di gimana? Saya nggak tahu sih bagaimana. Tapi ini sebentar. Kalau saya ini sebentar ya. Di sininya ya. Nah, di sininya nih, di sininya kita kasih seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi di sininya itu kita harus melemnya di sini. Oke, skip. Bukannya arahnya terbalik ke? Dan saya sudah memasangnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini tuh kita tuh kasih lem nih, lihat di dalam. Kita tuh kasih lem di sininya tuh dikasih lem, terus pasangnya seperti ini ya. Ini ya, udah lihat kan? Dan teman-teman kan nih, teman-teman kan masuk nih kan gak pas nih teman-teman tuh. Gak pas kan? Nih. Caranya maaf teman-teman. Kita harus melepaskan yang tadi, soalnya saya gini tuh sebenarnya untuk biar mudah memasangnya. Kalau tidak seperti itu tidak akan mudah sekali memasang. Lepas ini ya teman-teman. Oke, dan tadi kita sudah lepas. Nah, ini sebetulnya gak sama ya guys. Ini kan kayak gini. Jadi saya akan buat yang sama. Kita lepaskan yang ininya dulu. Pelan-pelan. Kita lepas.
kita pasang kembali. Kita harus mensamakan sudut ini nih teman-teman tuh. Harus disamakan. Ah, kenapa kagak dari tadi sih Bapak Sobron Kreatif Lego? Di skip. Kenapa sih kayak gini sih? Ntar takutnya ada yang bilang, kenapa? Kenapa? Kenapa balik sob? Ya, lagi belajar ya. Lagi belajar. Soalnya, jadi sambil nunggu saya akan ceritakan. Sebenarnya kreatif Lego itu tuh, waktu dari saya awal tuh, saya itu mau buat YouTube banget, mau buat YouTuber. Dan saya akan kasih peringatan untuk teman-teman yang sedang menonton ini. Buat nanti kalau sekitar 2021 pas kapan ya? Yang penting Juni saya akan mengeluarkan gamer, YouTuber kreatif Lego gamer. Dan saya sudah memasangnya seperti ini. Ini sudah masuk nih. Halo. Enggak kelihatan. Dan kalau sudah seperti ini, kita seharusnya membuat size. Caranya pertama-tama, maksudnya buat mata gitu? Iya, buat gak buat mata, buat kayak gini nih teman-teman. Jadi kayak gini nih, dari sini itu ke sini. Oke, saya skip dulu. Oke, nih kita harus gambar seperti ini dan nanti saya gunting. Saya gunting. Caranya pertama-tama begini loh. Oke, dan kita potong ininya. Biar menyatu satu. Editor belum di skip kan? Belum pak. Iya. Yeah. Ya maaf ya teman-teman, editor saya yang seperti ini. Kurang belajar bahasa ikan. Oke, sudah seperti ini kan teman-teman nih. Jadi saya masuk. Halo teman-teman. Halo. Nah sudah seperti ini kan. Sudah dipotong. Sebenarnya pertama-tama kita buat tulisan ini dulu, tingginya berapa ya? Ya terserah teman-teman, yang penting tingginya itu sama. Jadi semata. Ya semata teman-teman. Kalau semata teman-teman ke atas artinya ya nanti minta tolong sama orang dewasa ya kalau barang-barang berbahaya seperti gunting ini. Oke. Kedua, kita harus membuat ininya. Ini sih sederhana bagi teman-teman. Nih, tinggal digini dong. Satu, dua. Nah, tinggal kita membuat lurus saja ya. Buat lurus mantap. Seperti ini. Dan seperti yang saya rancang, ini cuma tinggal di belakang merah ini saya lem. Pakai ini. Nah, kalau sudah rem, kok bisa cuci tangan kali? Gak bisa cuci tangan aja. Maaf ya teman-teman, sebenarnya asli editor saya itu tuh galak. Kayak editornya tuh ya kurang belajar bahasa lah. Kurang belajar bahasa. Oke, di tengah-tengahnya kita kasih seperti ini. Kita lepas. Seharusnya pas buat teman-teman.
Nah, seperti ini teman-teman nih, lihat nih teman-teman, lihat nih. Jadi pasang di tengah-tengahnya tuh. Pas di tengah-tengahnya. Dan sisanya kita hanya perlu membuat seperti Spartan. Spartan ya. Kita masuk ke sini dulu. Halo. Sebenarnya kalau saya masuk ke sini itu gak ada pegangannya nih, lihat nih. Masuk kan teman-teman? Kayak gitu kan? Nah, inilah gunanya nih. Dan kita cuman perlu dari sini ke sini itu sampai. Oh iya. Nah, berarti saya hanya perlu lem sini. Let's get teman-teman. Sebenarnya asli ini yang ngerekamnya itu setiap saya waktu itu yang ngerekamannya itu kakak saya guys. Editor yang susah edit. Jadi kalau kita mau edit video tuh editornya bilang, "Woi, saya gak mau jadi editor." Apa? Gak mau jadi editor. Sebenarnya editor saya itu galak banget. Ya, galak ya. Kalau teman-teman punya editor semoga editor teman-teman ya baiklah, gak stres kayak gini. Nah, kalau sudah kita pasang ke satu sisi dan satu sisinya lagi, my friends, dan tinggal saya pasang di mana ya? Nah, coba kita pas. Halo editor. Halo. Oh, keren guys. Lihat kan ya? Ini agak kedekatan. Ini yang ke atas. Oke, demikian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar teman-teman. Editor, jangan nge-skip, langsung selesai dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya setiap video. Dan jangan lupa komentar, soalnya di video saya gak ada satu yang komentar. Oke, dan teman-teman like-nya yang banyak, like, subscribernya banyak aja ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.